keadaan semakin hari semakin buruk, menyebalkan, bosan. Dari hari ke hari harus ada di rumah, sekolah di rumah, gak pernah pergi ke mall lagi. Terus juga gak ada liburan, selalu di rumah terus. Menyebalkan, hari-hari yang menyebalkan. Kalian pasti juga merasakan, benar kan? Semua hari menyebalkan. Teman juga menyebalkan. Tidak ada yang mau ke rumah. Katanya sudah new normal, tapi tetap aja. Mana? Udah papa nggak pulang-pulang. Masih tetap bekerja di luar negeri. Alek, kenapa di sini aja? Main ke? Main ke luar atau gimana gitu? Jangan di sini aja. Bukannya nggak boleh keluar? Oh iya ya, nggak boleh keluar ya. Teman-teman juga nggak boleh keluar ya. Iya. Waduh, iya juga ya. Ya udah, tapi yang penting kita bergembira. Yang penting jangan sedih. Aku nggak bisa bergembira. Enjoy. Aku nggak bisa bergembira. Kenapa begitu? Aku sebel. Sebel sama semua orang. Hah? Kok sebel sama semua orang? Sebel sama keadaan. Emang salah kita apa? Disebelin. Gara-gara virus yang kurang ajar, aku gak bisa kemana-mana. Ya, semua orang juga merasakan seperti itu. Tapi gak perlu sebel. Kalau sebel kan merugikan diri sendiri. Jadi sukacitanya hilang. Tapi dan aku sebel. Kenapa kalau aku sebel? Ya, kalau kamu sebel kan nanti kamu sendiri yang gak enak hati, yang sedih. Tapi kamu juga merasakan itu kan? Ya memang kita semua orang juga merasakan bahwa kita gak bisa kemana-mana. Bukan ya, cuma waktunya, itu. Yang waktunya liburan, mestinya biasanya kita ke pantai, atau ke gunung, atau ke mana ya, ke Bali. Tapi harus di rumah saja. Tapi ya enjoy saja. Tapi bukan cuma itu. Aku juga kesel karena sekolah makin banyak tugas. Lah, aku juga banyak tugas, sama aja. Teman-teman yang di rumah juga semuanya ada tugas, kan? Iya, tapi tetap aja aku kesel. Aku mau pergi. Ya, lain juga kesel. Kesel-kesel sendiri. Ya, mendingan tetap enjoy saja. Nikmati saja hidup ini. Enak gak enak, tetap aja bersuka cita, tetap menjadi terang, hidupnya tetap bersuka cita. Tapi aku mesti bujuk dia, kasihan juga kalau sedih terus, ya nggak teman-teman? Ya sudah, coba nanti kalau dia kesini lagi, aku akan ajak untuk bersuka cita, tetap bersuka cita, seperti firman Tuhan, bersuka citalah senantiasa. Kalau gitu, aku ke toilet dulu ya. Hari-hari yang menyebalkan. Ternyata temanku sudah pergi. Aku enak sendiri dah. Aku punya lagu dong. Hari-hari yang menyebalkan. Aku benci sekolah karena banyak tugas. Kemana dia? Aku dari toilet tadi. Aku pikir kamu udah pulang. Belum dari toilet. Mendingan kita menikmati hari-hari dengan bermain. Mau gak bermain sama aku? Aku gak bisa menikmati hari-hari. Aduh, kasihan sekali. Aku sebel sama keadaan. Terus kalau keadaannya seperti ini, kamu mau ngapain? Entahlah. Aku juga tidak mengerti.
mendingan kita menikmati keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Enjoy saja. Udah, jangan ceramahin aku terus. Aku kan cuma nasihatin kamu supaya kamu hidupmu berbahagia. Tapi tetap keadaan ini tidak akan berubah. Berubah? Atau mungkin Tuhan sedang menghukum kita? Hah? Tuhan menghukum kita? Iya. Emang iya, teman-teman? Ah, enggak. Tuhan tetap sayang sama kita. Memang Tuhan mengizinkan semua bisa terjadi. Tapi tetap saja, di balik semuanya itu, Tuhan tetap sayang sama kita. Tapi sudah terlalu lama, Budi. Hah, sudahlah. Kalau begitu, kamu mau kemana? Aku mau tidur. Hah? Waduh, tidak si hati nggak bisa. Ah, ya sudahlah. Ah. Aku mau tidur. Wah, sudah dikasih tahu, nggak mau. Ah. Ya sudah, biarin aja. Aku nggak mau kasih tahu lagi. Orang dikasih tahu nggak mau, supaya bersuka cita. Ya malah keadaan disalah-salahin. Ah, biarin aja. Malah ngomong sendiri. Iya, tadi aku dari rumahnya Alek. Terus Aleknya ngomel-ngomel, ngambek, menyalahkan keadaan. Udah aku kasih tahu, ayolah kita enjoy saja. Nggak mau, tetap ngomel. Ya sudah, biarin aja. Tapi sekarang malah kamu yang ngomel-ngomel. Ya aku sih nggak ngomel sih, cuma ngomongin aja tadi itu ya seperti itu. Pokoknya ya sudahlah, biarin aja orang mau ngapain, saya bodo amat. Malah kamu yang kesel kan? Kesel ya? Iya, itu kamu jadi kesel. Harusnya kamu jangan begitu dong. Kamu tetap harus menjadi terang. Aku udah menjadi terang, tapi dia nggak mau, ya sudah. Aku mau main aja sama yang lainnya. Mau bersuka cita bersama aku, ya kan? Ya kan? Itu ya kan? Namanya ya kan? Kamu menyerah. Jangan menyerah, terus jadi terang. Kamu kan mau kan seperti Tuhan Yesus untuk menjadi terang? Iya sih, cuman kalau dia si Alek nggak mau, ya udah kan? Sekali lagi, coba. Nanti kalau sekali ini nggak bisa, baru deh. Gitu ya? Iya, baru deh kita doain bersama. Ya, kalau doain mah dari sekarang kita doain supaya teman kita bersuka cita. Ya udah, coba dulu deh. Ya, okay. Nanti aku tunggu. Oke? Okay. Nah, enggak, kamu nggak mau ikutan. Oh, nanti aja. Ya, kamu coba bujukin lagi ya. Oh, ingat iya. tetap jadi terang Oh, di manapun kapanpun gitu ya. Iya. Oke deh. Good luck. Ya. Nah, teman-teman, kita harus tetap jadi terang buat teman-teman kita, ya. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan kita adalah diciptakan untuk menjadi terang, untuk menjadi alatnya Tuhan. Kita tunggu ya. Parah. Udah nggak bisa kemana-mana. Kemul pun gak bisa. Ini lagi internet error. Wah, uang jajan udah mulai kurang. Papa nggak pulang-pulang. Semuanya jadi masalah.
harus bagaimana? Harus bagaimana? Alek, Alek. Ah, jelek datang lagi. Apaan? Aku boleh main lagi nggak? Main apaan? Masuk. Masuk ya. Iya. Untuk melupakan keadaan yang tidak enak, sebaiknya kita main bersama. Gondrong, gondrong. Hi, bule kampung. Orang aku nggak mau. Biarin aku sendiri. Ayolah, kita main bersama untuk melupakan hal yang tidak enak. Hei, jelek. Jangan pegangin aku terus. Pergi aja sana, main sama temen yang lain. Nah, aku cuman pengen menjadi terang. Aku pengen menghibur kamu. Jadi terang emang senter. Bukan, maksudnya aku harus menjadi orang yang berguna, menjadi apa ya namanya, orang yang berguna buat semua orang termasuk buat kamu. Ah, gitu. Udah, aku gak mau, udah. Hah? Pergi aja sana. Waduh. Udah, aku mau sendiri, aku mau tutup pintunya. Waduh, ya sudah. Udah dibilangin, aku itu udah kesel. Ini juga kayaknya, jangan-jangan Tuhan gak sayang sama aku. Capek, si papa juga gak pulang-pulang. Mendingan aku main keluar aja. Keluar. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan selalu senang. Senangnya jadi anak Tuhan. Gak mau ya sudah. Hei. Selalu begitu. Ya, bagaimana lagi? Orang sudah dikasih tahu, tapi dia nggak mau. Ya sudah. Nah, mendingan saya jadi terang buat orang lain. Bukannya kamu selalu ngomong kalau hidup kita harus bermanfaat? Iya, tapi kalau dia sudah nggak mau dinasihatin, malah mengusir saya, ya sudah. Ya sudah. Kamu diusir. Iya. Malah ketawa. Terus gimana ceritanya? Kenapa sampai diusir? Ya dianya itu yang nggak mau dinasihatin. Ya udahlah. Kamu dipukul? Enggak dipukul. Tapi dia malah mengusir saya. Karena pulang aku mau kutuk pintu. Gitu. Ya sudah. Ada cara lain lagi untuk kita menjadi terang.
kasih. Kasih tanda kalau ada bapak. Oh, kalau mau minta bantuan, Budi siap membantu. Terima kasih. Sekalian ajarin saya nanam hidroponik. Nanam sawi. Ya, nanam sawi boleh. Kangkung boleh. Bayam boleh. Oh, boleh. Nanti ya, lain waktu ya. Oke, boleh. Pak. Ya. Sekarang apa yang mesti disiram? Oh, Bapak aja. Pak Bewok aja yang siram. Oh, ya. Saya nggak boleh bantu. Oh, nanti aja. Ya, pulang saja sana. Oh, mandi. Pulang aja. Mandi ya. Oh, mandi dulu. Oh, iya benar, okay. Pak. Ya, sudah. Oh, iya, Pak. Bau, Pak. Bau, toh. Iya. Ya, makasih, Pak Bewok. Oh, iya. Besok saya kesini lagi. Oke. Oke, nih, Pak Bewok. Ya. Dadah, Pak Bewok. Ya. Anak-anak, memang. Terima kasih, Pak Bewok. Ya. Sudah. Aku sudah berdoa buat Alex. Sekarang aku mau tetap menjadi terang buat Alex, tetap mengajak Alex untuk bersukacita, bersyukur. Sekarang aku ada di depan rumahnya Alex. Nah, itu depan ini rumahnya Alex. Sekarang aku panggil dulu ya Alex ya. Alex. Alex kok suaranya begitu. Alex. Hai Budi. Kok Alex suaranya jadi gitu? Budi, Alex di rumah sakit. Ada Pak Bewok di sini. Maaf Pak Bewok, kenapa Pak Bewok? Alex di rumah sakit. Hah? Alex di rumah sakit? Iya. Kenapa Pak Bewok? Pak Bewok baru saja mengantar. Waduh, kasihan sekali. Nah, ini harus jadi pelajaran buat kita. Ah, emang kenapa Pak? Sakit apa Pak? Nah, kena COVID dia. Ya Pak ya? Bukan. Oh bukan. Aduh. Alex ini kan suka marah-marah. Oh iya Pak. Suka cemberut. Suka ngomel. Ngomel terus. Iya. Nah, firman Tuhan kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, sebaliknya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang. Kalau semangat yang patah itu bagaimana sih, Pak? Semangat yang patah itu artinya seseorang yang sudah tidak punya semangat lagi. Suka ngomel berarti. Kerjanya hanya marah-marah. Oh iya. Ngomel. Iya. Stres. Iya. Nah, itu dia. Akan menjadi penyakit. Oh. Imun tubuhnya akan lemah. Oh gitu. Wah. Itu gampang diserang sakit. Bahkan virus bisa menyerang juga. Waduh. Gawat ya teman-teman. Makanya kita harus bergembira ya Pak Bewok ya. Iya. Kita harus bergembira dan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, syukurilah. Sebab belum tentu orang lain juga seperti kita. Oh iya benar. Oke deh. Aku tetap bersyukur. Aku tetap bergembira. Karena dengan bergembira, tetap sehat ya Pak ya. Iya, dan terus jadi terang ya. Oh iya betul. Jadi terang seperti Tuhan menerangi dunia ini. Dan kita juga akan menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi terang. Tapi ngomong-ngomong terus kemudian Alex bagaimana ya Pak Bewok ya? Kita doakan saja agar dia segera pulih. Oh iya, kita tetap doakan ya supaya cepat sembuh ya Pak Bewok ya. Iya. Oke, ya deh. Teman-teman semuanya, anak-anak. Ya, teman-teman. Kita harus tetap bersyukur dan bergembira agar tubuh kita tidak gampang terserang sakit penyakit. Ya. Ya. Oke deh Pak Bewok. Ya wis. Ya. Bapak tak pergi dulu dah. Mau kemana Pak Bewok? Itu belum nyiram kasih nutrisi. Saya bantuin ya Pak Bewok ya. Yo. Oh, terima kasih. Oh, selamat Natal ya. Oh iya, teman-teman selamat Natal ya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Juga buat missnya, selamat Natal. Oh iya.